Tanjung Pinang merupakan salah satu pedesaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Tanjung Pinang banyak memiliki usaha lokal, salah satunya ialah pandai besi. Pandai besi adalah suatu proses pembuatan alat pertanian ataupun alat-alat lainnya yang berbahan utama besi. Pandai besi dibuat dengan cara ditempah untuk menghasilkan barang dengan nilai atau daya guna yang tinggi. Kegiatan ini bukan hal yang biasa. Hampir seluruh warga desa bermata pencaharian sebagai pengrajin pandai besi. Ilmu pembuatan pandai besi ini tidak bisa didapatkan di sekolah. Proses pembuatan pandai besi ini diajarkan oleh nenek moyang mereka yang kemudian diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, buat penampungan pemerintah belinya.